Wow, pindahan dari Masjid Pintu Seribu Bayu Manda. Hampir tebus, guys. Hai guys, bersama saya Manda Lucy. Pada kali ini kita mau ke rumahnya Mas Aston dan Mbak Ani yang sedang isolasi ya di daerah Bayur. Yuk ikuti saya. Sambil kita mau ke pintu seribu nih guys. Nah, di dalam perjalanan ternyata ada yang lari-lari nih guys, anak kecil. Wah, ada apa nih? Yuk kita lihat dulu. Ulang tahun. Tiram. Nah, ini apa yang apa tahun itu? Anak-anak kampung Bayu. Tadi pakai telur ya? Habis. Siapa yang ulang tahun? Siapa namanya? Namanya siapa? Aulia. Siapa? Aul. Selamat ulang tahun ya Aul ya. Kita goes 10 sampai 15 menit. Yuk. Nah, ini kiri kanan kulihat saja banyak yang nyuci ya guys di kali. Nah guys, lihat ya di kampung. Pemandangannya guys di sebelah kiri ini guys keren, sebelah kiri. Asri-asri ya. Pemandangannya seru. Nah, sebelah kiri lagi dipanen. Tadi habis jatuh tuh. Nah, kita foto-foto dulu nih. Mas Aston kirim barang. Iya. Ini lagi itu Pak ya? Panen. Kemarin hasil panennya ya. Kemarin tanduran tuh. Oh iya. Asli iya. Dari sini. Asli, saya orang Benteng Tangerang. Coba jalan, tapi takutnya jalannya kecil banget. Lihat, masih asri. Nah, jalanan menuju rumah Mas Aston ini seru guys. Lihat pemandangannya di kiri kanan. Cuman sampahnya banyak banget guys.
banyak sawah, guys. Iya. Barang. Berapa kali jatuh nih, guys? Dari rumah. Ini jatuh, Mas. Tapi nggak apa-apa. Sampai hancur nih. Maaf loh. Iya. Orang popo toh. Aduh. Olahraga ceritanya. Iya, olahraga sampai ke sini. Nah, kita mau lanjut ke pintu 1000 ya. Nah, pintu 1000 ini saya pernah ke sini dan ke ruang tasbihnya. Nah, ruang tasbih itu adalah ruang bawah tanah yang harus dipandu oleh kungkennya. Tapi kali ini kita tidak akan masuk ke ruang tasbih ya. Guys. Nah, ini ruang kayak penerimaan tamu gitu, guys. Tapi ini gelap banget, guys. Yuk ikuti saya. Pak, kalau yang katanya ada apa tuh? Yang bisa naik ke atas itu bulan apa ya? Naik ke atas yang atas banget kan kayak perahu tuh modelnya. Nah, itu biasanya bulan apa kalau bisa ke atas? Oh, nggak tahu ya. Kata tetanggaku sih, kebetulan aku orang bayar sini. Bulan apa gitu, Maulud apa-apa gitu. Yang bisa naik ke atas. Hah? Kalau ada acara. Iya, oh, kalau ada acara doang. Pas Maulud, tapi nggak tiap hari. Aku orang bayar soalnya. Tetangga aku malah sering kesini dulunya, katanya sebelum jadi masih saudaranya di sini. Ya udah deh, makasih ya. Wah, ini guys gelap. Asli penasaran nih guys, ke ruang atasnya itu. Pengen tahu, kalau lihat di Google sih keren. Pak, kalau naik ke atas bulan apa? Gak bisa. Bisanya bulan apa? Tanggalnya? Tanggalnya tanggal berapa? Nah, banyakan. Tanggalnya tanggal berapa, Wak? 3 bulan sekali. Tanggalnya tanggal berapa? Kita ada di pintu 1000 nih, dekat rumah, di Bayur ya. Sambil gue pagi Sabtu iseng sambil menikmati pemandangan Masjid Pintu 1000 bersama legend. Oke, ya guys. Sini masih pagi. Udaranya masih sejuk. Kayaknya mau hujan juga nih. Yuk, buru-buru kita balik pulang. Aduh. Rambut. Balik. Thank you. Pada kali ini kita mau balik dari gua. Begitu terus keseruan saya. Nah, kita udah mau nyampe rumah lagi nih guys. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton video saya ini.